Aduh, panas nggak? Orang dingin. Aduh, mana si bini marah-marah dulu di rumah? Anak gua ngerengek-ngerengek katanya pengen sekolah. Duit gue dikit. Aduh, mancing. Pantun dulu ya. Ah, pantun dulu ah. Si manis si buah mangga yang makan anak centil. Kalau kalian semua mau ngaruh di Jakarta, mesti punya skill. Kayak gua dong. Gila gua sih mancing. Mana lagi nih si Munif lama bener? Aduh. Lu bener-bener udah lama ngagetin orang lagi. Gila di sana macet banget. Macet itu rumah lu. Aneh abis ngamen si pagi lumayan lah pendapatannya. Berapa? Dapat 4.000. Lumayan. Lumayan lah buat minum hari ini panas banget ya? Ya panas banget. Nah perantannya bilang kata panas. Oh. Bawa pakan ikan enggak? Enggak. Mau mancing pakai apa? Korek cacing aja. Eh cari sana. Aneh tarin ya? Ya cari sana. Oke. Ya gila. Tapi aduh, mama sakit, mama. Lu lihat enggak? Tiap hari mama, ngopol ya, mulu. Lu enggak lihat cucian gua banyak begini. Ya, lo lihat. Ya, ampun, mama. Oh, udah bapak mama, lu. Ganti baju mulu. Lu ngopol lagi. Aduh, kata diri. Abisnya takut mah ke jamban, takut juga ada yang kuntilanak. Takut. Ada juga tuh kuntilanak yang takut sama lu. Saya kan ganteng, Mak. Ganteng? Dari mana? Ya udah. Ujung sedotan. Ya udah main dulu ya, Maya. Main. Minta duit dong, Mak. Gak ada. Ya. Udah sana main. Oh, awas lu ngulangin lagi lu. Gua mau nyuci. Kok, tadi kenapa sih kok anaknya dimarahin? Itu, masa udah kelas 6 SD? Dapat masih ini. Ngopol. Kelas 6? Iya. Saya kira masih kelas 2. Kelas 2. Badannya kecil tapi udah kelas 6. Ayo nyuci, Pak. Cuma lo. Oh iya. Eh, itu ada Powerta tuh. Yuk, samperin. Yuk. Epo udah nyuci udah lama, Pak. Udah dari tadi. Oh iya. Eh iya. Si Fari udah gak sekolah ya? Iya udah gak sekolah, kagak punya biaya, mau makan aja susah, apalagi si sekolah. Si juga nih, udah kelas semester dia, kagak sekolah lagi. Ya udah, ya suruh ngamen aja, mukanya kan melas-melas gitu. Ayy, kasihan amat pokok. Pengen usaha apa ya? Mau jualan tapi kagak cukup. Oh gitu pok. Terus anak lu gimana? Ya sama aja kayak gitu. Susah-susah gitu ye. Oh iya, ngomong-ngomong nih, katanya si Mamat. Oh kan Mamat. Tahu yang bantet gede gitu kan ya? Gitu, bantet. Katanya dia mau kawin. Sama siapa ya? Agak tahu. Gile, ada yang mau. Katanya calon istrinya ya gitu. Ya gitu, dipaksa ya? Nanya dong, tuyulnya gimana ya? Tuh, tentu bau banget, mau kemana sih? Mau berak bang, gak kuat. Mau berak mana lagi? Bandel loncat loh. Tuh. Gila kan gue keracunan nih. Mana emang ya? Pergi. Ya pergi. Udah gak kuat di ujung nih. Ya, udah pergi. Kabur kan ikan gue. Baru mancing udah pada kabur. Tuh sih Mamat. Dapet. Wes, apaan po? Jangan bikin kaget tuh, kalau manggil. Buset. Kenapa sih po? Katanya mau kawin, Mat. Iya, po kok tau po. Sama siapa? Ono si Jamile, anak Pak RT sebelah. Iya emang dia mau sama lu? Mau lah, muka gua kayak Tom Cruise, masa kepada gak mau? Ya, lu kan kayak Suneo, Mat. Buset, kurang ajar banget lu, po, kalau ngomong. Oh iya, lu mau kemana? Oh iya, po, maaf nih, po. Saya pengen keliat, po, ya. Mat. Kakak berube. Aduh, panas banget nih. Jualan cilok, kah? Cilok, beli dua, ganti satu, ayo. Pak, mau beli cilok gak, Pak? Berapa duit? 5.000 Pak, murah. Mahal bener, Pak. 1.000 Enak, ini Pak enak. Duit tadi. Hancur lah, gak mau lah. Pantesan mau. Barang aja lah. Bu, mau beli cilok gak, Bu? Kagak lah, mahal. Enak lah, Bu. Aduh, gak laku. Cilok. Jul. Lu tangkap dong. Aduh, udah panas. Minta maaf gak? Udah selesai, Pak.
Udah tanggung jawab, Din. Udah, enggak apa-apa. Sini, enggak apa-apa. Iya, Pak. Lu tau gak tuh cilok punya siapa? Gak tau, Bang. Punya emang lu tau gak? Enggak. Gantilah. Berapa, Bang? 100.000. Ya udah, taruh dulu, Bang. Kita diskusi dulu aja ya. Mayan tuh masih bisa diambil. Mana, gua ada duit nih. Udah gak usah nih, gua ada ampau dari depan. Kasih aja ya. Punya duit gak lu? Punya, Bang. Isinya ambil aja. Ya udah, taruh dulu. Nih bang, bang, Anda dapat ampau tadi dari depan, dapat abang aja dah. Ada duitnya nggak? Ada. Iyalah. Hati-hati kena bola lagi. Lumayan nih, namanya tuh kan cilok kayak mendadak. Lah, kok kertas? Dari Udin. Maaf bang, saya cuma punya gope. Lah, gopenya mana? Dasar lu Udin, anak kurang ajar. Sampah, aduh berat banget, aduh apa batu ya, aduh, kali ini dapat ini mah, aduh kalinya jauh, aduh, deket, aduh bentar lagi, sampai, permisi ya bang, waduh cek, permisi bang, lu ngapain cek, eh gua masih muda bang, aduh, gimana sih, cek udah pergi, iya gua masih muda bentar, udah jangan mau, iya, aduh, ya. Cakep, dah bang, pergi gak lah, panik kan, deket bu, para kabur lagi karena, capek gua lama-lama, pernah ada rasa cinta antara kita, kini tinggal kenangan, ingin ku lupakan semua tentang dirimu, namun tak lagi kan seperti dirimu, oh kekasih. Jauh kau pergi meninggalkan diriku di sini. Apa Tobi di orang? Merindukan dirimu. Aduh, ini panas-panas enaknya ngapain ya Jor ya? Coba mencari tempat. Iya, enaknya ngapain ya? Berenang enak kayaknya nih. Iya, tuh ada kali tuh. Oh iya tuh. Ayo berenang sekarang. Iya, tapi Michaelnya mana? Oh iya, gue lupa ada Michael. Michael, nah, kena ya? Mic lagi nih. Tarik. Michael, terus. Nah, dapat kan? Dapat. Aduh. Pasangin lagi. Mumpet siang gini. Mumpet nih kan lagi banyak. Teman gua enggak ada. Kita ke depan ya. Wah, udah capek-capek ngamen. Lu mau ke depan atau ke pojok? Mana ya? Woi, gue gila. Lu habis dari mana aja gua tungguin. Ngamen gua, Bro. Mana? Itu di perempatan dekat lampu merah. Dapat berapa? Gua banyak banget ini mah. Berapa? Tebak. Nih, gua dapat ceceng. Wih, gila, hebat lu. Ceceng berapa? 1000, Bro. Ya, enggak usah ngomong. Ya, enggak usah ngomong. Kamu ceceng itu, Bro. Ya udahlah, enggak usah ngomong lagi. Kita berenang aja yuk. Lagi panas ini, ya. Lumayan. Wah, gila. Gua kalinya kayaknya seger nih. Eh, gua pemandangan di mana-mana. Gua berdua nih. Ya, enak nih seger. Ayo. 2, 3. Oi, kita lomba ya. Ya, ya, lomba. 1, 2, 3. Waduh, gelombang apa ini dari tadi nih? Kayak ikan gue banyak dari tadi lah. Iya bang, ini gelombang apa ini? Saya ikannya bang. Waduh, tong. Apaan bang? Gue ngapain di sini? Gue mancing ikan bukan mancing bocah. Gue udah kabur kan? Ada yang lagi itu. Suka-suka gue dong bang, emang ini kali abang. Bau. Udah pergi sana. Mau gak lu? Mau bang. Pergi. Deh, abang nih berak di kali. Mau apa-apa nih? Mau gue ngomong dulu nih? Bau. Banyak nih. Bau bang. Pergi. Woi. Airnya coklat. Bau. Berenang. Wow. Set, anak. Wow, airnya coklat. Bilanginnya. Udah kabur. Ayo, kabur. Aduh. Ayolah. Aduh, enak. Uy. Imelda. Imelda. Teman-teman pada kemana ya? Gak tahu nih pada kemana kali. Kemana ya? Iya. Itu mereka. Hai. Hari ini kita main apa ya? Cangcimen. Cangcimen. Deh mau beli cangcimen enggak? Jangan dulu yuk.
Po, kacang cimeng itu apa sih, Po? Kacang kuaci permen. Lu nih gara-gara Udin. Mau beli kagak? Beli ini. Ini ya, Po? Nih gara-gara dia. Ya. Enak nih, kayaknya nih enak. Udah, ya. Lu main bola lagi. Aduh. Sama. Cang cimeng. Enak ada ya. Anak cewek. Cobain dong. Jengin tapi tetap jawab lu ya. Ya udahlah. Woi, siapa tuh lempar? Enggak sengaja orang namanya main bola. Ah, enggak sengaja bohong. Udah namanya lapangan. Ya udah gantiin minumannya tumpah tuh. Dorong lah. Ya udah dong gantiin. Gimana sih? Foto inilah. Deh, orang enggak sengaja. Ribut-ribut apaan tuh, Pak? Udah, Pak. Pak, sorry nih, Pak, tadi itu. Cek-cek enggak tahu diri tuh. Lempar-lempar sampah. Eh, iya, ini mana saya, ya? Eh, Risma. Siapa yang nangisin? Kayaknya main bola. Oh, tile lagi. Mas sengaja mama ke, karena main bola. Yaudah sini. Minta maaf. Maaf ya, Pok. Ada perasaan panas dah. Iya. Las. Nyonya, krimisnya. Woi, hujan, woi. Bandel banget sih jadi orang. Woi, hujan. Nip, hujan. Ya, hujan. Masih nanggung nih. Ya, cebok nanti aja lah. Tur dan petir bersaut-sautan. Siang malam hujan mengguyur kampung Kali Angke berhari-hari. Genangan air sedikit demi sedikit meninggi, membuat luapan sungai Kali Angke menyebar ke pemukiman warga. Beberapa warga sibuk dengan barang-barang mereka. Ada beberapa barang yang hanyut, dan juga ada yang bisa terselamatkan. Beberapa anak kecil pun tampak bermain dengan air hujan. Hujan semakin deras, mengguyur kampung Angke sehingga banjir pun meluap. Namun, keadaan tersebut hal yang sudah biasa. Kemudian, di lain tempat, para relawan suci yang sedang mengadakan latihan rutin berkumpul di ruang budaya humanis. Suatu hari di ruangan budaya humanis, Suci Faren, Sesyong Denis, dan Suci Athena yang sedang sibuk latihan isyarat tangan tiba-tiba dikejutkan dengan kedatangan relawan Elizabeth. Ciao, Sesyong. Silakan duduk. Saku Seci, masih ingat gak dengan isyaratan Satiju? Saya ingat. Bagaimana gak Seci? Ingat dong, saya kan suka banget sama lagu itu. Bagaimana kalau kita latihan bersama-sama? Faham. Dan tiba-tiba. Sejong Suci. Kenapa Seku datang terburu-buru? Ada kabar penting yang harus diberitahu kepada kalian. Yang satunya kabar baik dan satu lagi kabar buruk. Apa? Kabar buruk. Kabar buruknya apa? Kabar buruknya adalah. Tunggu. Di mana-mana itu kabar baik dulu, baru kabar buruk. Emang kabar baiknya apa? Kabar baiknya, kita ada kesempatan nih untuk berbagi cinta kasih kepada teman-teman kita. Wah, itu bagus sekali, Seku Suci. Kalau begitu, saya akan segera menghubungi tim bedah kasus dan itu pasti akan menjadi ladang kotor. Nah, lalu kabar buruknya apa? Kabar buruknya, di Kali Angke sana terjadi banjir yang amat besar. Di sana, harta rumah, harta benda dan rumah mereka semua hanyut di bawah banjir. Dan yang paling parah, di sana banyak yang terkena penyakit. Wah, kita tidak boleh tinggal diam. Benar itu, tapi kita membutuhkan dana yang cukup besar. Bagaimana jika kita mengajak seluruh teman-teman kita untuk membantu juga? Nah, aku juga mengenal beberapa pengusaha. Siapa tahu bisa mengenalkannya pada kalian. Baiklah. Terima kasih ya,
Tapi saya harus pergi dulu nih, karena masih ada pekerjaan lainnya. Jadi Suci Tiana menghubungi tim bedah kasus dan Cisong Dennis menghubungi para pemerintah. Aku akan menghubungi para pengusaha. Kita akan bertemu esok hari lagi. Jadi kita hujan yang deras membuat luapan sungai Kaliangke meninggi. Banjir yang menerjang merupakan pemandangan yang biasa bagi warga setempat. Salah satunya, keluarga Sutiem merupakan warga yang kebanjiran. Mereka menyambut banjir dengan sukacita. Pak Riki yang humoris sedang bernyanyi-nyanyi. Daripada mikirin banjir yang membuat kepala pening, dia pun tak peduli barang-barang yang terapung di mana-mana. Sang istri pun geram melihat tingkah suaminya tersebut, sehingga terjadilah perdebatan. Hujan gerimis aja, ikan teri diasinin. Jangan menangis aja,
yang pergi jangan dipikirin. Eh hujan gerimis aja, ikan lele adik kumisnya. Eh jangan menangis aja, kalau boleh cari gantinya. Mengapa hujan gerimis aja, pergi berlayar ke Tanjung Cina? Mengapa adik menangis aja, kalau emang jodoh gak kemane? Eh hujan gerimis aja, ikan bawal diasinin. Eh jangan menangis aja, bulan sawal mau dikawinin. Nyalakan obor di malam hari, ruangan cerah menjadi lamur. Banjir dan tanah longsor ganti inti, membuat rumah rusak dan hancur. Orang miskin ye, ngakunya pada tajir. Mana aja pasti kejebak banjir. Mane-mane banjir, di Grogol, Kapuk, Tomang, Rawa Buaya, Bojong. Apalagi nih, daerah Cengkareng, banjirnya sekedung. Udah kayak waduk di Pluit noh. Di jalan, banjir. Di rumah, juga banjir. Kalau kayak gini terus, bisa buka perusahaan menarik nih. Penonton! Mana nih yang bagus? Perusahaan apa ya? Oh iya, Open Now. Jakarta Waterpark! Atau Open Now. Jakarta Waterboom! Penonton! Mana nih yang bagus? Pak atau Boom? Bum atau pak? Atau pak bum bum pak aja? Ya elah bang, bang. Kerjanya ngeluh mulu. Dikasih hujan, salah. Dikasih panas, salah. Ntar kalau dikasih hujan air panas, baru tau rasa lu bang. Pak Tatang karangnya silau. Kamu datang di saat ku galau. Sini, sini, sini. Aduh, aduh. Makan tuh pantun biar kenyang. Udah banjir gini, gombal mulu kerjanya. Ih, ibu sama bapak berisik, berantem terus. Ini bapak kamu, udah tau banjir, ngoceh mulu. Ini ibu kamu yang banyak komen. Ih, bapak. Yaudah, ini siapa yang busutin ke atas? Wajalah. Wajalah, gue capek tahu. Aduh, dia berat tahu. Ih, enak aja bilang aku berat. Ibu gak tahu kan berat aku berapa? Cuma 50 kilo doang. Itu namanya kang berat, Sutiem. Yaudah, kalau gitu gue bawa centong aja lah. Centong doang? Dasar laki-laki lemah. Udah lemah, gue gak berguna lagi. Apa? Lu bilang gue lemah? Ya. Nih, gue bawa lemari, kompor, sama batu akik kesayangan gue. Batu akik buat apaan? Lumayan lah. Dijual bisa 5 juta, 10 juta. Jadinya nambahin nafkah keluarga kita. Aduh, itu kan dulu. Sekarang udah enggak. Jangan dibawa. Nyusahin aja. Ya udah, terserah lah. Sini, sini. Tim, digendong kata. Yeay, digendong. Tunggu. Gak jadi gendong deh. Kok gak jadi gendong? Ibu lupa, kan kamu berat. Kan aku gak berat. Ih, tapi kamu berat, ayo. Tapi aku gak berat. Yaudah, yuk pulang, pulang. Tapi kan aku gak berat, Bu. Ya udah nanti Bu beliin permen. Hah, permen? Beneran ya? Oke. Okay. Yeay. Di tengah kondisi banjir, para warga Kampung Angke terus-menerus mengeluhkan kondisi mereka saat ini.